Halo, halo guys. Kembali lagi di YouTube channel Andre Mahathir. Hey. Sekarang kita mau review makanan yang lagi fenomenal banget, yaitu mie sedap. Tapi varian apa yang bakalan kita review ya? Penasaran kan? Makanya jangan lupa klik tombol like-nya dulu, komen dan share sebanyak mungkin biar teman-teman kalian tahu kalau ada menu baru, varian baru tentunya. Dan klik tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Oke, sekarang kita buka. Ini aku beli di Shopee, nama tokonya Abbas. Abbass. Langsung kalian beli aja ini, di sini murah, dia jualnya persatuan. Oke, kita langsung buka. Ikutin. Nah, langsung. Iya, mie Indomie selection. Sedap. Mie sedap selection. Itu solasinya kalau buka. Nah, sebentar. Sini. Kita buka nih. Wah, ini dia. Tunjukin ke kamera. Fire. Nah. Ini dia mie sedap yang edisi selection. Jadi mie-nya ini tebal pedas dengan rasa pilihan. Jadi ini Korea. Edisi Korean spicy chicken. Dan ini kita bisa ngatur pedasnya sendiri loh, Dinda. Ada yang pedas nikmat, tuang 1 sakset atau tuang 2 sakset, bisa pedas gila. Wow. Dan cukup 3,5 menit untuk penyajiannya. Tuh. Ini harganya cuma 2.500 kayak gini. Belinya di Shopee aja karena free ongkir. Jadi kita mau makan 2 satu-satu atau satu aja? Satu. Takut kepedesan ya? Udah malam ini, kita syutingnya malam nih. Kita langsung kita buka aja di sini. Oke. Nah, ini dapat bumbunya. Bumbunya jangan nyengat banget. Oh, ini dia bumbu yang pedas, tuang 1, tuang 2 nih. Jadi kalau kalian nggak mau terlalu pedas, tuangnya bagian sini aja. Tapi kalau mau pedas banget, tuang dua-duanya. Kalau itu apa, Dinda? Kalau ini bubuk kayak sayuran. Sayuran? Oh, ada sayuran. Wah, sehat itu ya. Walaupun ini mecin. Terus ini ada bawang goreng. Tuh, bawang goreng. Dan mie-nya ini beneran tebel. Nih, tuh. Mie-nya tebel. Tuh. Ada bumbu lagi ternyata. Oh, ada bumbunya banyak. Tuh, coba kita buka ya. Mana ya bumbunya? Nih, ada lagi nih. Bumbu banyak bumbu. Oh, ini bumbu minyaknya. Pedas. Bumbu minyak yang pedas. Yaudah, langsung aja kita mau seduh mie sedapnya. Oke, kita seduh. Nah, kita udah masak mie-nya. Mie sedapnya. Ini dia, Dinda pegang garpunya satu. Jadi ini kita udah tuang bumbunya sama minyaknya. Dan ternyata bukan sayuran, tadi si Dinda salah sebut. Nih, warnanya udah merah. Nih. Karena minyak sudah merah. Nih, kita aduk dulu. Habis itu kita tuang si bawangnya. Bawang goreng. Bawang gorengnya kita tuang. Aduh. Ini kita masaknya satu dulu, kita cobain, takutnya pedes banget. Awalnya itu kita tuh pas kita tuang ya, belum dikasih minyak. Pas belum dikasih minyak tuh kayak rujak. Nih ada bawang gorengnya. Nih, warnanya udah merah banget di sini. Dan kita bakalan cobain tanpa bumbu pedesnya dulu ya, gengs. Kira-kira udah pedes atau belum? Kalau udah gimana? Kalau udah cerita. Eh, bismillah. Kita cobain dikit. Baunya udah pedas. Kita cobain tanpa bumbu pedasnya dulu. Oh, baunya pedas. Baunya enak tapi tahu. Enak sih, enak tapi baunya pedas loh. Enak, pedas. Enak. Pedas. Serius enak. Pedas. Mie-nya tebel tapi enggak keras. Karena kita masaknya bisa. Enggak pedes.
Enak kan? Sekarang kita coba tuangin bumbu yang pedes sedikit buat aku. Bumbu tuang satu. My god. Enggak tahu ini aku sanggup atau enggak. Ini kita tuang bumbu satu. Bumbu satu. Oh my god. Habis itu nanti kita cobain dulu pedes atau enggak. Nah, kita ya. Punya. Punya mencolok banget. Pedes. Punya. Aduh, gila gengs. Baunya nyengat banget. Bubuk apa lagi yang kedua ya? Ini empat. Ini udah. Hangat banget. Udah aduk. Kita coba. Nih. Udah ada tuh, kalian bisa lihat ada biji-biji cabenya. Aduh. Baunya. Kita langsung cobain dikit aja dulu ya. Ambelan banget, guys. Aduh, aku takut. Nih, kita cobain dikit dulu ya. Aduh. Oh, coba sama ini. Bismillah. Gimana pedas? Enggak. Buat tapi enak mie nya, sumpah enak banget. Buat aku sih nih pedes soal tadi. Enggak, nggak pedes. Enak kan? Enak kan? Enak kan? Enak kan? Ah, enak banget parah. Ini lebih enak dari enak ini, daripada mie sedap yang goreng biasa ini enak banget. Pas awal masuk ke mulut aku tuh manis, tapi pas akhirnya itu pedes. Tapi enak. Tapi kalau misalnya pas tuang itu aroma bubuk cabenya ini langsung nyengat gitu. Nyengat banget. Apa yang kedua ya? Kita cobain yang bumbu kedua. Apakah lebih pedas? Ya. Nih. Baunya baunya. Wah, kita deketin. Nih. Mas. Nih. Nih. Tuh, kalian lihat nih. Baunya juga ini. Tuh, lihat. Bumbunya di tengah-tengah, gila ya, banyak banget. Bumbunya banyak. Bon cabe banget ya. Bubuknya lebih halus daripada bon cabe, bubuk cabenya. Ini langsung kita aduk lagi. Nih. Aku coba segini. Nih, kita langsung kasih lihat lagi. Nih. Bumbunya nyengat banget. Tuh, cabe bubuknya kelihatan jelas merah banget ini. Loh. Parah. Aku cobain. Tapi kayaknya enggak pedes juga deh. Aku cobain ya. Iya, cobain. Enggak. Manis? Tetap manis ya, enggak pedes ya. Manis kok, yang ini enggak pedes. Pedesnya ya dia pedes juga. Tapi pedesnya dikit. Enak banget. Enak loh. Enak tapi pedes buat aku. Tapi enak banget. Jadi pas dimakan tuh karena bawang gorengnya dapat banyak kan, tadi bawang gorengnya ada banyak banget. Jadi crispy-crispy dari bawang goreng. Sama bubuknya. Bubuknya enak ya, enggak pedas banget. Tapi baunya nyengat banget. Iya, baunya nyengat banget. Bikin hidung pengen bersin. Wow. Tapi enak sih nih. Sumpah parah enak. Ya, gurih ya. Wow. Ini gengs. Wow. Ini bawangnya. Wow, mantap. Udah tinggal dikit, guys. Wah, kita mau lanjut abis ini, gengs. Jangan lupa yang penasaran pengen coba mie-nya, langsung beli di Shopee, harganya 2.500 dan ini nggak pedes, aku bilang sih nggak pedes ya, cocok ya buat anak kecil juga bisa ya kalau yang suka pedes. Tapi kalau yang nggak suka pedes jangan coba deh, takutnya bersin-bersin gara-gara baunya nyengat, cabenya nyengat banget. Cabenya menurut aku enak. Enak sih. Pedes tapi menantang. Tapi pas nuang kalau bisa tutup hidung. Karena takutnya masuk ke hidung bubuk cabenya, pedes banget. Tuh, lihat tuh, cabenya. Itu udah kaduk rata tuh, belum sih. Mantap. Mantap jiwa, guys. Dari aku, bisa. Dari 1 sampai 10, 8,5, gengs. Dinda? Berapa, Dinda? 10. Wow, mantap. Buruan dicoba ya. Sampai jumpa, guys. Bye.